乐色山是他们的家园。 COVID-19 疫情中断了生计，印尼总统府秘书处与慈济印尼分会来到班达格芒镇芝格丁村发放200份生活物资。Kita lihat tadi sama-sama banyak warga di sini yang memang beraktivitas sebagai pemulung. Untuk itu kita memperhatikan mereka, memberikan bantuan sembako untuk meringankan beban mereka. Alhamdulillah dapat cambinan, dapat sumbangan, kita orang nggak mampu. Alhamdulillah dikasih sumbangan biar lanjut, biar nyebutnyakan sehari-harinya. Ya sekarang mah kerjanya lagi susah, barang lagi nggak laku. Jadinya dapat sumbangan, alhamdulillah hidup-hidup nyambung. 拾荒收入微薄不稳定，在东雅加达有一个独立智利翁基金会，致力于陪伴拾荒者。发放行动也来到北素穆尔村庄。Kami berterima kasih karena di situasi seperti begini untuk kita mengharapkan penghasilan kan mereka ini banyak pemulung. Ketika tidak boleh bergerak, tidak PSBB, mereka tidak kemana-mana, tidak ada penghasilan. Maka bantuan seperti ini sangat bermanfaat untuk mereka. 200份物资在线下的困顿是资粮，也是支撑勇敢生活的力量。大爱新闻简成阳、迪优印尼报道。